Saudara Menpan RB, pertanyaan saya coba singkat-singkat aja Pak. Semenjak pertama kali menjabat, saya lihat, mohon maaf Pak, Menpan RB ini lebih banyak pencitraan ya Pak daripada yang dikerjakan. Saya agak merinding melihat statement-statement Bapak itu. Kembali ke pertanyaan Pak. Dari halaman 2 sampai dengan halaman 12. Dari penjelasan ini kita sama-sama paham. Yang penting itu halaman 13 Pak. Pertanyaannya, kapan pemerintah akan melanjutkan pembahasan undang-undang ASN? Jadi semua yang dari nomor 1 sampai halaman 1 sampai halaman 12 kita rangkum saja pertanyaannya di satu pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak. Bapak menyatakan tadi, ini juga terkait statement-statement yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Tata kelola birokrasi, penerapan reformasi birokrasi tematis. Tata kelola birokrasi agar besarnya anggaran kemiskinan berdampak optimal. Saya tidak tahu Pak apa hubungannya reformasi birokrasi dengan anggaran kemiskinan, termasuk juga penghematan 500 triliun yang Bapak sampaikan di media sosial. Coba Bapak jelaskan dengan saya, apa yang berdampak terhadap penerapan reformasi birokrasi tematis ini lebih penting daripada melakukan revisi undang-undang. Karena semua yang Bapak ceritakan ini Pak, hampir mustahil dilakukan. Coba saya contohkan lagi Pak ya. Penguatan tata kelola birokrasi merespon mengawasi hal-hal mendesak sesuai arahan Presiden berdampak serius terhadap masyarakat. Bagaimana caranya Pak? ASN ini Pak, dari Sabang sampai Merauke itu, yang Bapak jelaskan tadi koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, mereka lebih dengan mendengar dengan Menteri Keuangan daripada Menteri Dalam Negeri. Tidak ada yang tidak takut Pak dengan Menteri Keuangan. Balik lagi Pak, kalau undang-undangnya tidak diperbaiki gimana caranya Pak? Ini kan kita membuat semacam narasi yang tidak mungkin kita lakukan. Lagi Pak, transformasi digital. Apa yang dilakukan di IDEKAN ini baik Pak, transformasi digital. Memang platform digital kita ini banyak sekali. Tapi untuk mengintegrasikannya, saya rasa butuh 25 tahun Pak. Kalau Bapak ingin melihat bagaimana tingkat kesulitan kita, coba sinkronisasi dulu sistem aplikasi pengusulan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu ada banyak sekali itu. Ada 3, simpulkan jadi 1 dan 3-3-nya ada di Kementerian Keuangan. Tidak mungkin tidak ada yang tidak tahu di sini. Rasa bapak-bapak yang bekas bupati dan wali kota dan gubernur di sini tahu semua kan?